bukanya dari sini, besaran akar yang sini, sebenarnya dalam sudah ada. Hari ini kita persiapan panen dulu, panen sancang yang kecil-kecil di sana, dan ini ada banyak media yang sudah disiapkan. Jadi ini untuk tanam hari ini semuanya sudah waktunya, ini umur 1 tahun dan kemudian kita bisa tanam lagi. Ini ada beberapa yang sudah terdongkel, sudah 3 harian. Kemarin lusa sudah terdongkel semua dan masih belum selesai, masih banyak nih di sana. Di sana ada yang bagian dongkel, orangnya sendiri pemilik dari sancang yang jumlahnya cukup banyak. Halo Mas Bro. Lagi dongkel ya? Coba kita cek bahannya dulu ya, sambil ini dongkel-dongkel. Ini memang semuanya mau dongkel ya Bang? Ya semuanya ini Mas ya, kita coba dongkel habis. Dongkel habis biar habis ya, biar bersih, tanam lagi, tanam lagi. Ini umur 1 tahun kayak gini, ini baru aja dongkel. Ini semua calon mami, karena memang banyak penggemar mami, jadi enggak terlalu lama nunggu, sudah siap panen duluan. Nah ini kayak gini, ini sudah bogel-bogel semuanya mami, sudah prokar juga, cuman ini enggak pecah batang. Yang punya cenderung lebih suka yang natural. Kalau pecah batang masih terlalu lebih lama nunggu, jadi mending langsung seperti ini, lebih natural. Ini siap jual kan ya? Ya siap. Nah, ini siap jual semua. Itu masih banyak di sana, didongkel semua. Spesialis petani sancang. Ini juga ada, masih belum terdongkel. Yang jelas bawahnya pasti bagus, sudah oke semua. Nah ini contohnya kayak ini, sudah ada yang gerak. Ini nah calon bogel. Ini belum diapa-apain, masih nanti ada tahap pemotongan biar lebih jelas gerak dasarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti akan kita perlihatkan satu persatu, tapi enggak semuanya, terlalu banyak. Sebagian ini yang sudah dipotongin. Nah seperti ini mami-mami. Nah kayak gini, ini sudah siap jual. Kalau memang ada teman-teman yang berminat untuk borong juga nggak masalah, beli dulu nunggu hidup nggak masalah, yang penting harga sesuai, pasti dilepas. Nah ini semua calon mami-mami, coba kita kesana dulu. Calonnya yang untuk tahun-tahun depan juga masih banyak. Ini ada sekitaran lebih dari 100 pohonan. Ini sudah berapa yang gedongkel ini? 150. Sudah 150. Ini yang tadi sudah 150, yang kemarin lusa. Jadi ini cuman bawahnya nggak terekspos ya. Ini sudah bagus. Nah kayak gini, kalau akar sudah bagus, cuma nggak ke expose, tertutup media, jadinya apa ya, nggak terlihat bonggolnya, nggak penuh, masih butuh untuk penyuburan juga.
Ini full pasir garuk untuk yang atas, tapi bawah sudah media subur dicampur kohi kambing. Nah, untuk apa ya? Setelah dasarnya diisi segini, kemudian ini yang media subur ya bawah, kemudian ditanam dan ditimbun lagi pakai pasir Malang murni. Jadi enggak busuk. Nanti kalau ada akar baru itu sudah otomatis mencari makan sendiri ke bawah. Selain sancang juga ada hokianti yang makro ya, bukan yang mikro. Ini sudah siap jual juga. Kalau bawah sih oke, atas juga oke. Ini small, waktu masih di ground begini ini tingginya cuman 18 cm kalau dari dasar dari tanah ini. Kemungkinan ini bisa jadi 22 cm kalau sudah diangkat. Jadi ini untuk pohon-pohon the max di sini sudah banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena jebolan atau terobosan baru dari Pak De suka-suka Bali bonsai itu cukup bagus, mengangkat bonsai-bonsai yang kecil itu jadi terdongkrak. Selain yang besar, ini lebih rame sekarang yang kecil. Ini hokianti juga small, masih 22 cm. Ini sudah oke, juga siap jual. Kalau memang ada yang berminat bisa diangkat langsung. Hokiantinya yang tadi 1, 2, ada 3 pohonan sama yang ini juga. Nah, ini masih belum kepotong ke atasnya, tinggal potong aja, nunggu pembesaran ini dulu. Ini kalau sudah segini bisa dipotong, tapi kalau laku duluan ya langsung aja, nggak pakai lama. Bagian belakang seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya. Ini saya ulang lagi yang awal tadi, mulai dari yang ini dulu dah. Ini depannya seperti ini, mukanya dari sini, dan kemudian belakang nah kayak gini. Oke kan, coba ke yang tadi dulu, yang tadi seperti ini. Ini sudah oke, tinggal pembesaran akar yang sini. Sebenarnya dalam sudah ada dan cukup bogel, bagus. Karakter batang yang cukup tua ini karena hasil cutting yang enggak, bukan digerakin dan kawat, tapi ini pemotongan dari awal segini dulu, terubus baru dan dipelihara lagi, kemudian cutting lagi, jadinya pesan tuanya dapat dan bentuknya seperti ini. Oke, sore ini cukup segini dulu aja karena saya juga pengen lihat-lihat sambil bantuin Mas Bro. Siapa nama FB-nya? Amar Bonsai ya? Amar Bonsai, bisa kontak langsung di Facebook juga boleh, lewat saya juga boleh. Oke dah, kita break dulu. Salam bonsai mania.